siswa semester akhir. Semester berat ya badannya. Ini kita semester capek, guys. Ya. Semester. Ini nontonnya One Piece. Ngengkleng-ngengkleng, guys. Semester berat ya badan aku. Berat kali. Orang stres kan, makin gini loh ya. Kau kok makin lebar? Ya, kita gitu kan, Bang Kak. Makin stres kita makin banyak makan. Kamu mau tahu aku ya? Iya betul lah. Aku tadi siang udah habis, mama aku kan masak ikan nila di arsik ya, aku makan ya kan. Pokoknya tukang bakso teng-teng mie ayam mak beli mak. Oh gila wah ya, sama aku. Baru aja makan dong. Ya, apa-apa lah dibeli mama aku. Kakak-kakak mau mana? Sana nungguin doping. Tadi aku makan aja. Benjoy. Ini yang apa nih password nih? Bang bagi password lagi bang. Tulis. Mahasiswa geblek. Kita betul. STT. Ah, sumpah kok geblek? STT. Kita tuh kerjaannya gini lah semester akhir karena kita enggak masuk kelas lagi. Kau minta uang pula kau. Kumpulkan tenaga. Iyalah. Kumpulkan tenaga, guys. Rutinitas ini. Kita kalau enggak ada duit tuh tenaga. Nah ini party. Mana duitku tadi? 2000 boleh ya? Sekali-sekali aku 2000 ya kan. Tapi aku mau cappuccino dingin. Oh, yes. Boleh kali memang. Memang kalau ni pokoknya ni. Koyak pula itu. Pek lo. Astaga. Iya, mau cappuccino dingin aja. Pengen minum yang dingin-dingin ini. Iya, bro. Yo guys, hari ini kami lagi di kampus ya guys. Ya guys, gimana guys? Jadi potong aja. Gimana ini guys? Guys, ini kami lagi. Aduh, gimana ini ya? Udah tanggal 15 nanti udah deadline, udah mulai pendaftaran sidang proposal. Sementara bab 1 aja baru mulai dimasukkan malam ini. Kira-kira dapat enggak tahun ini wisuda ya? Badas. Hai bro. Gimana pendapat kamu tentang seminar proposal ini? Udah siap enggak untuk ngadapinya? Atut. Takut. Takut tentang apa nih? Atut aja. Kulit berak ya? Ya. Susu badak satu ya. Badak es badak satu. Badak es. Jadi jelaskan lu badak itu apa. Nanti lah ya kita kasih reviewnya ya. Tunggu aja review tentang susu badaknya. Minuman biasa kalau nongkrong ya kan, kerjakan. Kamu apa bro? Saya badak aja. Badak dingin. Badak es. Iya. Badaknya yang betina ya. Satu lagi badaknya yang betina. Aku enggak mau yang laki-laki. Pakai susu. Enggak usah. Badak 6, badak berapa biji? Lo tengok ini apa namanya? Otot. Ah, otot. My otot. Ototnya gimana? my otot. Gorengan 9.000 ya. 32. Jangan lupa apa subscribe. Subscribe. Oh, apa? Subscribe. Enggak pandai. Aduh. Ikutin saya, ikutin. Subscribe. Aku ngomong bentar. Aku lupa. Apa sih? Ini yang kita pesan. Ini kita pesan. Berapa? 4. Habis ini cappuccino berapa? Satu harganya. Total nanti sisanya beli gorengan. Siap. Lagi nungguin siapa? Abah. Lagi nungguin dapat dia. Ibu Ida. Dapat di mana? Ini. Ibu Ida kayaknya tadi. Si Ida datang. Selamat ya. Semangat. Aku tinggal satu kali. Re, kau udah berapa kali? Jadi dia minimal kan 3 kali. Aku jumpa ya, siapa ya? Nanti jatuh cinta orang lihat aku. Oh. Ngeri kali. Ya, aku anak SMP hijau kali perjalanan aku lho. Si Ida enggak datang pula. Dia kan masih suka enggak bisa dicontoh. Kurang ajar kan? Oke.
Sekarang aku bersama Presma. Ini guys, muka-muka Presma nih ya. Muka-muka Presma SCT Sinar Hus nih. Rapi aku sekarang. Sombong deh sekarang udah jadi Presma. Tengok ha, gaya. Gimana As perkembangan kampus inilah pokoknya. Apa yang udah kau lakuin? Nah, sekarang kita ini mengalami kemunduran sebenarnya ya. Karena kan seharusnya itu ospek itu di awal-awal akhir perkuliahan. Jadi agak terjadi kemunduran di organisasi di kampus ini. Jadi ospek kapan? Ospek rencana Sabtu ini insya Allah kalau nggak ada alangan. Doain aja lancar. Oke, sekarang aku lagi di ini. Kau tugasku apa? Bagian nanti kan ospek. Jadi mereka lagi sibuk-sibuk ospek. Ya, ya gini lah. Sekitar kali. Hidup nih aktif. Hai. MC boy. Apa nih? Orang di apa ini? Langka. Hai, kami di Lahong, Laut Hong Kong. Ah, enggak, kita enggak tentor. Hai, saya jadi korlap. Agak dikontrol aku muka. Oh, ini perang sama nyamuk, semua nyamuknya mbok kampak. Wah, Anwar, boy, arahkanlah suruh duduk lagi. Ini datang ibu. Oke, datang dia pesanan kita. Oke. Ini ibu kantin kita, guys. Masuk ibu. Siap. Siap. Oh, ini aja, Leng. Ada pesannya berarti yang betina itu. Mau kok udah mesen, Bang? Kok kan. Enggak ingin aja. Satu lagi. Ya. Ini pesanan aku kok ini aja. Kayak gitu, kayak gitu. Aku baca, aku udah pasang ini ya, enkripsi ya. Aku baca. Siap, Bu. Ada lagi, Bu? Oke. Jadi ini pesan. Oh, reviewnya, Bu, reviewnya. Mana badak itu? Ini badaknya enggak tahu ini, enggak ada keterangannya laki-laki atau perempuan. Jadi aku tadi pesan yang perempuan, enggak tahu ini. Mungkin kayak yang kaprodi aku. Agak-agak mondek. Siap. Jadi ini badaknya sejenis apa nih, Bang? Minuman apa? Ya minuman soda. Guys, guys ini berbu ya guys. Tuke yang lama kali. Rambatnya go. Itu kawan perempuan curhat. Oh semua itu berasal dari curhat. Ya guys, badaknya nih. Tuang. Aku baru ini bang, pesan badak bang. Jadi aku harus ngerasain balsem pakai es, oke? Kita nungguin gorengan, tunggu gorengan pe datang ya, oke? Rasa balsem? Geliga kan? Iya, geliga, kok campur gini? Kau udah pernah nyium ini? Bukan, GPU. Geliga. Nah, ini, punya aku, pikit aja, tunggu. Nih guys yang pertama kali. Jangan aku malu loh. Sumpah. Ini badaknya cowok, enggak apa-apa. Yo. Anjing. Wow. Rasa permen hack lo. Wow. Tahu pernah minum makan hack? Enggak, bukan hack, Bang. Bomon yang merah itu. Bomon hack. Ya. Itu namanya. Kau lagi. Tontonannya action. Action karton. Minum cappuccino. Drama action nih kan. Iya. Inilah serada. Anime itu mencerminkan kita betapa pentingnya tentang persahabatan. Wih. Itu dia. Anime apa yang kamu tonton? Ya, Naruto, One Piece,
Black Clover, Dragon Ball. Dragon Ball. Awas kalau Dragon Ball tuh tentang bukan pembelajaran bagaimana pentingnya seorang keluarga itu. Dan satu lagi, Marsha the Bear ya kan? Oh, itu anak batat. Lawan aja kerja itu enggak bagus itu. Lawan aja kerjanya. Enggak bagus ya, guys. Sandesip. Sandesip. Iya, sandesip. Tapi jangan ini ya. Ini wawancara benar. Jadi menurut Anda kisah Maling Kundang itu tentang apa lah? Maling Kundang itu kisah tentang apa? Itu tentang mama ini biadab gitu. Itu kisah Maling Kundang sebetulnya kisah salah itu. Salahnya kenapa? Mamanya ngutuk udah itu jadi batu. Kenapa enggak ngutuk jadi emas? Kan untung emaknya. Ngarak duit congkel. Ah, dipajak sikit dia, cuy. Jadi ada tambah sedikit. Jadi kan anak itu berguna itu. Iya, berguna. Kok dikutuk jadi batu kan enggak berguna. Jadi ini saran ke ibu-ibu ya, kalau mau nyupain anak jadi emas ya, jangan jadi batu ya. Mak, bisa kutuk aku. Apa kabar? What's up? Ikan nggak berkata-kata deh. Ngapain? Kau pikir bebek akur bukan? Iya. Dalam dia adalah. Hi guys. Hai, main minyak ulang. Bang Nemo lagi ya. Hai guys. What's up? Live Reja Arab, Reja Arab. Hai guys. What's up? Instagram. Facebook, Twitter. Sini dulu aku. Woi guys, saya mau steril karena alah macam orang lain aja di sini. Gatel juga. Enggak betul ini. Agak nah, sanjinya ya. Enggak bisa sembarangan. Udah kayak Dragon Ball aja.